bangkitkan semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. Sama seperti judul channel kita pun adalah Learn from Toys. Dalam setiap video, saya menggabungkan dua passions atau dua kecintaan saya, yaitu kecintaan mengajar dan kecintaan mengoleksi mainan. Visi channel saya adalah penonton atau penikmat video menjadi lebih pintar, lebih kreatif, lebih termotivasi, dan lebih sukses. Saya ucapkan selamat menikmati. Teman belajar, judul video kita kali ini adalah cara membuat figur Kitbus, robot TX Stealth Suit. Ingin tahu? Penasaran kan? Yuk kita ikuti terus video ini. Salam happy, smart, united. Robot TX pertama kali muncul di film Terminator 3, Rise of the Machines, pada tahun 2003 diproduksi oleh Columbia Pictures. Robot TX diperankan oleh Kristanna Loken, seorang aktris dan model asal Amerika Serikat. Di film Terminator 3 ini, robot TX sangat diingat oleh penonton sebagai robot berwajah cantik tapi dingin dan berjaket dan bercelana kulit warna marun. Nah, kita sekarang akan membuat figur Kitbus atau figur yang kita pasang-pasang sendiri. Figur Kitbusnya adalah robot TX Stealth Suit atau robot TX dalam pakaian siluman. Karena ia akan mengenakan pakaian dalam penyamaran. Biasanya ia berpakaian jaket dan celana kulit marun seperti tadi saya sudah sebutkan. Dan ceritanya sudah terekam CCTV di mana-mana. Kali ini kita berikan pakaian dominan warna hitam. Berikut adalah parts atau bagian-bagian tubuh dan aksesoris yang diperlukan. Yang pertama di sini ada head sculpt atau HS. Head sculpt atau HS dari Kristanna Loken, sang robot TX. Wow, ya. Nih, ada pack kepalanya di sana dalamnya. Oke, dan kemudian juga ada body seperti ini, ya. Ada packnya dan juga ada part atau bagian tangannya seperti ini. Kemudian ada pack kaki dan juga karena ini, oh ini langsung aja lah ya. Oke, bisa langsung masuk saja ke sepatunya. Baiklah, mari kita sekarang langsung saja untuk membuatnya. Yes! Oke, saya sudah pakaikan kaos oblongnya dan juga celana 7/8-nya. Dan semua bagian-bagian tubuhnya atau parts-nya ini dan juga pakaiannya, sepatu, semua HS saya dapatkan di lelangan, di lapak online ya. Lapak online ataupun lelang online di media sosial. Baiklah, saya lanjutkan lagi.
Teman belajar selesai sudah. Robot TX stealth suit. Dan berikut adalah tampak depan, samping, dan belakangnya. Robot TX stealth suit. Wow, tampak depan. Memang Kristana Loken ini cantik ya, tapi dingin wajahnya. Sekarang tampak samping dari seorang robot TX. Dari film Terminator 3. Nah, kemudian sekarang tadi tampak samping sudah, sekarang tampak belakang. Kemudian tampak segera tampak samping lagi. Dan sekarang tampak depan segera. Keren. Keren. Dan sekarang mari kita sandingkan figur ini dengan tokoh-tokoh film Terminator lainnya seperti ini. Wow. Keren ya? Keren. Teman-teman, jika teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan saya, mohon teman-teman ingat untuk menekan subscribe dan juga nyalakan lonceng untuk all notification. Dan akhir kata, semangat terus, tetap semangat. Yes. Salam bahagia. Pintar bersatu.